Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada hari ini saya mengunjungi tempat wisata sebagai ikoniknya Kota Batu. Di mana lagi kalau bukan air panasnya di Cangar yang sangat terkenal sekali dengan airnya yang sangat hangat dengan suasana yang sejuk dan indah. Apalagi harga yang sangat terjangkau sekali buat kalian semua. Tapi sebelum saya lanjutkan acara ini, saya akan menyapa kalian semua terlebih dahulu. Halo para traveler semua, jumpa lagi dengan saya di Yuanda TV Channel. Pada hari ini saya berada ada di tempat wisata air panas Cangar. Suasananya yang sangat asik banget buat kalian semua, dan apalagi sangat cocok sekali bersama keluarga Anda. Lanjut, sekarang saya akan menuju ke pintu gerbangnya wisata air panas Cangar ini untuk membeli tiket wisata tersebut. Nah ini dia kawan, pintu gerbangnya. Dua orang, baik bayi satu sama anak kecilnya umur 4 tahun. Dua ya Pak? Ya. Saya spilkan harga tiket masuknya wisata Cangar ini kawan. Buka jam 8 ya Pak? Buka jam 8 masuk jam 8. Biasa. Kalau tutup jam 3 berarti ya? Tutup jam 3 terakhir keluar. Jam 4 terakhir jam 5. Nah, dari Malang aja. Terima kasih. Oke, sekarang saya akan menuju ke tempat parkiran mobil dulu ya kawan. Sambil saya jelaskan mengenai harga tiket masuk dan jam operasionalnya wisata ini. Buka operasional ini setiap hari kecuali hari Jumat itu libur ya kawan. Senin sampai Kamis itu bukanya jam 8 hingga jam 3 sore aja. Sedangkan untuk hari weekend itu bukanya jam 7 pagi hingga jam 4 sore saja. Sedangkan untuk harga tiket parkirnya mobil itu sekitar 5.000, sedangkan motor 3.000 saja. Sedangkan untuk harga tiket masuknya itu untuk weekend itu 21.500, sedangkan untuk weekday itu sekitar 19.500. Untuk di atas 5 tahun sudah dikenakan full harga ya kawan. Jadi untuk yang free-nya di bawah 5 tahun itu tidak dikenakan biaya harga tiket masuknya. Alhamdulillah akhirnya saya dapat parkiran paling depan sekali. Saya datang ke sini itu sekitar jam 8 pagi pada hari Senin. Dan inilah tempat parkirnya wisata air panas Cangar. Cukup luas dan cukup lumayan muat banyak ya untuk parkiran mobilnya dan motornya. Kayaknya sepertinya motornya ada sebelah sana dekat pintu masuknya, pintu gerbangnya wisata air panas Cangar sana kawan tadi. Jadi lumayan cukup jauh ya kalau masuk ke pintu masuk sana ke pintu masuk sini itu lumayan cukup jauh dari parkiran motor sana, itu luar biasa ya. Jalan kakinya sekitar ya 500 meteran. Lumayan lah, anggap aja jalan-jalan atau olahraga dikit-dikit. Dan di sini tuh ada sebuah kantin ya. Sebelum kalian berenang, kalian bisa singgah di sana itu untuk sarapan pagi atau membeli makanan-makanan camilan untuk menikmati suasana wisata air panas Cangar tersebut. Lanjut kita melalui anak tangga ini. Di sana itu ada papan petunjuk atau peta ya. Itu kalian bisa melihat sana dulu biar kalian tahu apa sih isi di dalam wisata air panas Cangar ini. Cukup lumayan besar ya untuk tempat wisata Cangar ini. Lanjut kita menelusuri jalan ini menuju ke air panas Cangar. Dulu itu air panas Cangar ini nggak seperti ini ya kawan. Saya kesini tuh sekitar tahun 90 berapa gitu. Masih jalannya itu masih bebatuan dan juga pintu masuknya masih yang di sebelah sana ya, bukan yang di sini. Tapi yang di sebelah sana itu benar-benar tidak memadai banget untuk masalah parkirannya maupun fasilitasnya. Kalau sekarang alhamdulillah fasilitas yang ada di air panas Cangar ini cukup bagus banget, dan juga tata ruangnya cukup bagus, indah dan juga keren. Jadi saya bangga dengan pembaruannya wisata air panas Cangar ini.
suasana di air panas Cangar ini benar-benar sejuk, indah, asri dan nyaman banget untuk tidur bersantai bersama teman atau keluarga Anda. Wow, asik banget ya nih suasananya. Apalagi hawanya dingin banget. Asik ya pokoknya deh. Cocok deh buat kalian semua yang ingin healing tipis-tipis atau mencari wisata yang murah meriah sekali bersama keluarga Anda. Benar-benar top marko top deh untuk wisata Cangar ini. Dan ini adalah sebuah kali yang masih asri banget, yang tidak ada sampah, yang terawat banget. Jadi benar-benar sejuk, asri dan juga gemericiknya air tuh bikin sahdu suasana di alam di daerah wisata Cangar ini. Sekarang saya akan lanjutkan perjalanan saya menuju ke rute selanjutnya ya kawan. Ini melalui Gapura ini itu wilayah apa lagi nih ya yang saya lewatin. Ternyata ini adalah sebuah kayak kantin ya kawan. Nah ini kayaknya kantin yang sebelah kanan saya ini, dan terus itu kemana ya. Saya baru pertama kali ya. Dulu itu masih belum seperti ini. Sekarang ini ada pembaruan yang sangat signifikan. Wisata di Cangar ini benar-benar luar biasa pembaruannya. Saya akan lanjutkan dulu ya review tempat lokasi air panas Cangar ini sebelum saya mencari sarapan pagi di tempat kantin tersebut. Dan saya akan mencari lokasi-lokasi yang belum saya lihat, dan juga saya akan mereview lokasi-lokasi yang di sekitar wisata air panas Cangar ini. Di sini sangat signifikan sekali ya perubahannya. Saya sangat cukup kaget dengan lokasi ini yang cukup luar biasa indahnya, dan juga penempatannya, terus desainnya benar-benar bagus banget dan keren abis. Dulu tuh tidak seperti ini air panas Cangar ini, benar-benar luar biasa ya perubahannya. Ini saya sangat-sangat kaget banget dengan memasuki wisata pertama kali yang cukup banyak perubahan. Dan di depan mata saya ini adalah sebuah kolam renang khusus anak-anak dan juga bisa dipakai untuk orang dewasa juga ya kawan. Di tempat kolam renang air panas Cangar ini terdiri ada 4 lokasi ya kawan, yaitu khusus untuk anak-anak, khusus untuk perempuan dan juga untuk umum. Dan satu lagi adalah kolam renang, yaitu air panas privat ya. Nanti saya akan tunjukkan di mana kolam renang privat ini bayarnya berapa dan lokasi seperti apa. Yuk kita nanti saya akan tunjukkan reviewnya melalui video ini. Bagian di sana itu adalah bagian toilet ya kawan. Jadi di sini adalah kalian bisa mengganti pakaian Anda di toilet umum ini. Kalian bisa membilas atau ganti baju di lokasi toilet ini. Ini bebas ya. Kalian bisa memakainya baik itu untuk perempuan maupun para pria. Tapi kalian harus melihat-lihat dulu ya, takutnya salah kamar. Ini adalah kolam renang khusus untuk umum. Cukup bagus, cukup bening dan cukup jernih banget. Untuk lokasi
kolam renang bagian ini ya kawan, begitu bagus banget dan besar ya. Jadi kalian bisa menempati kolam renang ini yang begitu seru dan menyenangkan, begitu juga luas banget di sini untuk bisa anak kecil dan juga orang dewasa. Sedangkan tempat lokasi ini adalah khusus para wanita. Jadi khususnya para wanita ya. Tapi saya herankan ini di sini tuh juga diisi oleh para pria maupun anak kecil-kecil ya di sini. Bingung saya. Padahal di sini ada tulisan khusus anak perempuan atau wanita. Tapi ditempatkan semua golongan. Jadi itulah orang Indonesia ya. Jadi nggak bisa disalahkan. Mungkin milih yang santai, lebih relax di tempat ini ya, gitulah ya, nggak bisa berkata apa-apa ya, yang penting kalian bisa have fun. Dan di sana itu adalah tempat locker untuk menaruh barang bawaan Anda ya, untuk demi keamanan kalian semua agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi di sini lebih aman ya, kalian bisa kunci dan juga lebih safety daripada kalian menaruh sembarangan. Sudah saatnya saya akan memboking tempat bagian kolam renang atau pemandian air panas bagian yang privat ini ya kawan. Ini privat ini kisaran berapa, saya belum pernah sama sekali saya mengunjungi tempat lokasi ruang berendam VIP ini, karena di sini tempatnya masih baru nyis-nyis ya. Kisarannya kira-kira berapa ya, satu ruangan itu kita sewa. Selamat pagi. Kalau mau booking mana mas? Apa? Booking. Oh ya? Untuk hari ini. Aduh. 8 orang. Ini 4 orang dong. Anak kecil 2, orang dewasa 2. Bisa. Berapa? 100.000? Belum penuh kan mbak? Saya pikir udah penuh. Maaf ya, kanan kiri. Ya. Oh, terima kasih. Ya. Gak dihitung dari jam mulai masuk kan mbak? Mulai masuk ya. Oke. Saya sarapan dulu mbak. Oke, terima kasih. Setelah saya membeli tiket tadi untuk membukin tempat lokasi ini, saya lanjut membeli sarapan dulu ya kawan, biar nggak masuk angin, sambil mereview lokasi-lokasi yang selanjutnya, biar kalian tahu semua apa aja sih isi yang di dalam wisata air panas Sanggar ini. Cukup bagus banget deh lokasi wisata ini, dan juga harganya tiketnya sangat murah meriah sekali buat kalian semua, apalagi sesuai kantong Anda ya. Untuk lokasi wisata ini benar-benar sangat menarik dan sangat menakjubkan. Di depan saya ini adalah pendopo untuk kalian menunggu sanak saudara kalian semua sedang bermain air panas di daerah Sanggar ini. Di tempat pemandian air panas Sanggar ini merupakan salah satu objek wisata yang cukup terkenal di Kota Batu ini. Jadi kalian perlu ketahui pemandian air panas ini telah memiliki fasilitas yang sangat baru dan menarik untuk kalian coba. Dan di sanalah tempat kantin yang saya akan beli makanan-makanan yang ada di lokasi wisata pemandian air panas Sanggar ini. Di sini ada terdapat beberapa gerai ya kawan-kawan. Gerai ini terdapat beberapa yang dijual seperti makanan, minuman maupun pakaian yang akan dijual di lokasi di gerai ini.
Jadi kalian bisa mencoba makan-makan yang terdapat di lokasi ini dan juga menikmati hidangan-hidangan yang bisa kalian pilih. Nah, seperti inilah kawan, gerai yang menjual makan-makan ringan maupun minuman ringan. Begitu juga tidak ketinggalan yaitu makan beratnya juga. Nah, kalian bisa memilih ya mana yang cocok buat kalian semua. Di sini juga terdapat ada beberapa yang menjual pakaian maupun peralatan kolam renang atau berenang ya. Nah, di sini kawan, harga cukup terjangkau sekali kok buat kalian semua. Di sini juga ada beberapa tempat gazebo-gazebo yang kalian bisa menikmati makanan-makanan yang terdapat di sini. Ada beberapa kursi di lokasi dekatnya gerai-gerai tersebut. Nah, di sini kawan, kalian tidak bisa kepanasan dan kehujanan. Kalian bisa menikmati di sini berkumpul bersama keluarga Anda. Di sini juga terdapat ada sebuah toilet. Toilet ini berbayar ya, sekitar kisaran per orangnya 2.000-an ya. Ya, yuk kita review langsung ke tempat toiletnya. Cukup bersih sepertinya. Ya, ini dia kawan. Bayar 2.000, lumayan bersih dan juga memadai ya untuk masalah fasilitas toiletnya di wisata air panas Sangar ini. Di sini juga tidak ketinggalan ya, musolanya cukup nyaman banget, bersih dan besar lokasinya. Setelah saya sarapan, saya langsung aja ke tempat berendamnya bagian VIP-nya. Interiornya sangat unik, bagus dan sangat bersih banget. Sebelum kita memasuki ke tempat berendamnya air panas di bagian VIP, kita harus menaruh sendal kita di sini kawan. Di sini disediakan tempat rak-rak sepatu ya ataupun sendal. Dan di sini adalah bagian toiletnya atau ruang ganti atau ruang bilasnya kalian setelah berendam air panas di Cangar ini. Ini khusus VIP ya, bukan untuk umum ya kawan. Nah, cukup bersih, nyaman dan lengkap banget untuk masalah fasilitas bagian toilet atau ruang bilasnya setelah berendam air panas. Di sini terdapat juga ada wastafelnya. Cukup bersih dan cukup nyaman banget buat kalian semua. Sekarang saya akan menunjukkan bagian pemandian air panas bagian dalamnya VIP. Seperti inilah kawan. Wow, bersih, nyaman, enak. Ini cocok sekali buat satu keluarga kalian semua. Ini satu ruangan ini hanya bisa ditempati dengan 8 orang saja. Untuk masalah harganya cukup murah banget, dengan seharga 100.000 satu ruangan ini. 100.000 itu untuk bisa 4 orang ataupun 8 orang. Cukup murah bukan untuk harganya di kolam renang VIP ini. Thank you.
baliknya pintu ruangannya berendam ini ada terdapat suatu himbauan bagi kalian tidak boleh dibawa ke dalam ruangan VIP ini ya kawan, kecuali di toiletnya boleh untuk membawa shampoo atau alat mandi. Jadi tidak boleh membawa alat mandi di dalam ruangan VIP di saat berendam. Setelah saya menikmati berendam yang air panas di bagian VIP ini, saya akan mengambil sendal dulu untuk keluar dari ruangan ini. Saya akan meninggalkan ruangan ini setelah saya menikmati selama 1 jam berendam di ruangan VIP. Jadi durasinya itu 100.000 itu dengan 1 jam ya durasinya ya kawan. Wow, suasananya semakin sadu ya setelah diguyur hujan deras banget tadi. Di sini juga terdapat ada sebuah wastafel di dekat ruangan VIP ini kawan. Wow, cukup bagus, bersih dan juga indah ya. Dan juga terdapat ada sebuah penjualan ketan hitam atau tape ireng. Nah, di sini kalian bisa menikmati tape ireng khas Jawa Timuran. Di sini enak banget kawan. Tapi irengnya kalian harus patut mencobanya. Di tempat wisata alam air panas Cangar ini merupakan objek wisata sangat unggulan kawan. Daya tariknya itu berupa air panas alami yang bersumber di kaki Gunung Welirang yang masih aktif, tidak berbau belerang dengan suhu sekitar 35 derajat hingga 45 derajat Celcius. Objek wisata ini sangat digemari oleh para wisatawan domestik maupun mancanegara karena dipercaya apabila berendam dapat menyembuhkan berbagai penyakit seperti stroke, penyakit kulit, asma, dan lain-lain. Objek ini cenderung landai dan pemandangan sangat indah dan begitu alami karena adanya tutupan berbagai vegetasi khas pegunungan yang sangat rapat hingga udaranya sangat sejuk sekali. Selain itu, komplek kolam pemandian air panas ini mempunyai taman bermain yang sangat menarik untuk anak-anak. Saya akan ulangi lagi untuk kalian semua yang belum dapat informasi mengenai harga tiket masuk wisata ini. Saya ulangi masalah harga tiket masuk dan paket lokasi wisata ini, harga tiketnya sekitar Rp19.500 per orangnya untuk weekday. Sedangkan untuk weekend harganya Rp21.500.000 saja. Parkiran mobil itu harganya Rp5.000, motor Rp3.000. Untuk bukanya setiap hari kecuali hari Jumat itu libur. Untuk hari biasa bukanya jam 8 pagi hingga jam 3 sore saja. Sedangkan untuk weekend bukanya jam 7 pagi hingga jam 4 sore. Sedangkan untuk berenang VIP seharga Rp100.000 dengan durasi 1 jam untuk maksimal 8 orang per ruangan ya kawan. Mungkin sampai di sini dulu review saya dengan harga wisata ini juga, dan mudah-mudahan kalian bisa mampir ke sini untuk mencobanya di wisata ini. Pokoknya tempat ini sangat rekomendasi banget. Dan saatnya saya pamit kepada kawan-kawan, nantinya kita sambung lagi di sesi berikutnya. Kalau ada kekurangannya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin ada teman-teman yang mempunyai saran kritik, bisa mengisi kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa tekan like, subscribe, dan tekan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari saya. Sekian dulu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.